International Studies itu adalah sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 2011 oleh jurusan hubungan internasional sebagai salah satu fasilitator yang akan mendukung kegiatan-kegiatan akademik, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Juga termasuk di dalamnya adalah tentang advokasi kebijakan. Di ASIS, kita selain berusaha untuk memanajemen ruang baca secara profesional, kita juga mengadakan diskusi-diskusi ilmiah, baik itu secara langsung maupun secara online, dan mengundang baik itu di dalam institusi HI Unan sendiri maupun dari mitra-mitra kita di luar, baik itu sesama dosen maupun para praktisi. Selain itu, ASIS juga menerbitkan dua jurnal ilmiah, Andalus Journal of International Studies dan Frequency of International Relations, sebagai salah satu media diseminasi isu-isu hubungan internasional. Kita juga menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh dosen-dosen jurusan hubungan internasional. Di samping juga, kita melakukan kaderisasi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang menjadi volunteers di lembaga penelitian kita ini, untuk mempersiapkan mereka baik itu sebagai asisten peneliti maupun yang membantu kita dalam pengabdian masyarakat. ASIS adalah institusi penelitian yang berada di bawah jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Institusi ini memiliki fokus kerja bergerak dalam penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan oleh dosen hubungan internasional. Jika tidak dalam rangka penelitian, ASIS bekerja dalam mengelola ruang baca ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan yang berupa pelatihan yang bisa mengangkatkan soft skill dalam bidang akademik dan juga kapabilitas intelektual mahasiswa, serta nantinya tidak menafikan kita sebagai mahasiswa juga bergerak.